Pemirsa, sejumlah pengendara motor di Kota Bengkulu mengeluhkan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Sebelumnya harga BBM jenis Pertamax sudah naik beberapa hari yang lalu. Pemerintah saat ini sedang mengkaji wacana kemungkinan kenaikan harga BBM jenis Pertalite. Beberapa hari sebelumnya BBM jenis Pertamax sudah naik di sejumlah daerah yang disebabkan kenaikan harga minyak dunia. Terkait wacana kenaikan harga Pertalite, sejumlah pengendara motor yang sedang mengantri di SPBU Rawamakmur Kota Bengkulu keberatan jika wacana ini benar-benar berlaku. Lantaran hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian rakyat. Terlebih pandemi COVID-19 masih berlangsung. Saat ini harga BBM jenis Pertalite dijual Rp7.650 per liter. Kalau memang itu terbaik untuk kedepannya, ya nggak apa-apa. Cuma kalau untuk sekedar politik menaikkan harga itu, ya kami merasa inilah kurang enak lah gitu ya. Agak keberatan nggak kalau itu naik? Keberatan lah kalau memang itu. Bagi saya dari dengan naiknya harga BBM itu sangat berpengaruh dengan ekonomi pada saat ini. Apalagi mengenai COVID-19 ya. Jadi sekarang ini kalau pemerintah menaikkan itu tidak ada mendasar ya. Jadi sekarang ini lagi susahnya untuk mencari rezeki gitu. Pengendara berharap pemerintah harus benar-benar mengkaji terhadap wacana kenaikan harga Pertalite dan dapat menstabilkan harga BBM agar tidak memberatkan masyarakat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.